merinding gue pas dipanggil Bad Trumpet itu, serius. Gila. Diiringi dengan lagu ini gitu. Ah, gila, keren keren keren. Engkau bagai air yang jernih di dalam bekas yang berdebu. Jahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Cinta bukan hanya di mata. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Perper bersama saya, Sahlan. Ya, apa kabar kan teman-teman dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei, dari Sabang sampai Maroko. Siapapun kalian yang menonton video ini, Sahlan harap hal keadaan sehat selalu dan diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. So, bagi kalian yang sakit, semoga diangkat penyakitnya dan digantikan kesembuhan yang abadi. Bagi kalian yang jomblo, ya rasakan jomblonya gitu ya. Entar lagi tahun 2020, tahun baru. Jangan sampai jomblo loh. Bang. Oke teman-teman, jadi di video kali ini persis seperti judul apa yang kalian lihat, ini adalah salah satu lagu yang gua suka gitu, atau lagu yang memang favorit gua dari Malaysia gitu, dari Acik Salim. Soal Fatihah buat Acik Salim, karena lagu ini mengingatkan gua kepada sang pencipta gitu. Semoga tenang di alam sana dan ditempatkan sisi Allah yang maha kuasa. Di sini Betrap itu membawakan lagu Suci di Dalam Debu di acara stasiun TV, yaitu Indosiar ya. Siapa sih yang gak kenal dengan acara TV Indosiar gitu, acara-acara dangdutan gitu. Bukan hanya di Indonesia saja gitu, mungkin seluruh dunia melihat acara TV Indosiar ini gitu. Jadi di sini Betrap itu membawakan lagu Suci di Dalam Debu bersama Mbak Soimah. Ya, nanti di akhir video Salan akan menerangkan bagaimana penampilan Betrap itu dan Mbak Soimah gitu ya, dan berkaitan kepada sang pencipta lagu, yaitu Acik Salim. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk kita lihat video, let's go. Ya, sebenarnya gua sih merasa gimana ya, gembira juga ada, sedih juga ada gitu. Sedihnya itu pas teringat kepada sang pencipta lagu ya, Acik Salim. Terus terang dia adalah salah satu favorit gua juga yang ada di Malaysia. Ya, memang lagu-lagu dia memang pantas untuk dipopulerkan gitu ya, mempunyai makna, arti, dan tujuan gitu. So, jadi langsung aja kita ke videonya. Seperti biasa, kita hitung mundur 3, 2, 1, mulai. Gila, gua merasa sedih gitu ya, pas mengingat lagu ini gitu. Dari Acik Salim, itu ciptaan dia loh, serius. Wow. Di dalam bekas yang berdebu, zahirnya kotoran itu terlihat, kesucian terlindung jua. Betrap Peto. Wow. Serius, merinding gue pas dipanggil Betrap itu ya, serius. Gila. Diiringi dengan lagu ini gitu. Ah, gila, keren keren keren. Wow. Bentar bentar bentar. Wow. Pas Mbak Soimah memanggil Betrap itu merasa gue merinding gitu ya. Diiringi dengan lagu ini gitu. Terus terang si Halan juga merasa agak, ya, gembira juga ada, sedih juga ada gitu. Sedihnya itu pas mengingat para sang penciptanya gitu, yaitu Acik Salim. Wow, gila, keren. Serius, gua gak nyangka Betrap itu bisa hadir di acara Indosiar ini gitu, dan membawakan lagu Suci di Dalam Debu gitu. Wow. Yuk kita lanjut lagi. 3, 2, 1 mulai. Daan terlihat. Harap engkau kan terima, walau dipandang. Wow. Serius, lagu ini gak lagu favorit gua coy, serius. Jadi pingin pingin nyanyi gitu ya. Hari
Oke, masuk dangdutnya ya. Gila, keren-keren. Gak nyangka gue bisa besok, gimana ya? Gak nyangka gue kalau bisa lagu masuk ke dangdut gitu loh. Asik, keren. Kita bina. Hayalan. Asik, keren, gila-gila. Nyata. Oh, penampilan Betrampe itu gila keren abis, gila. Oke, Indosiar Master, gila. Serius, terharu gua, serius. Bakat Betrampe itu makin, gimana ya, makin menggelumang gitu ya, makin kelihatan gitu. Kau kan terima. Wow, gila. Cinta kita, kita yang rasa. Oke, masuk dangdut lagi ya. Asik, gila, keren. Iya. Tapi keyakinan yang nyata. Oh, keren, 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 serius. Oh, gila-gila. Ini keren coy, serius. Awalnya ya gimana ya, ini kan lagu dari Haji Salim gitu. Jadi Haji Salim sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga beliau tenang di alam sana. Al-Fatihah buat beliau. Ya, gue sempat sedih juga sih, karena teringat dengan almarhum gitu ya. Ini kan lagu ciptaan beliau gitu. Jadi dibawakan oleh Betran Peto gitu. Mungkin ini suatu, ya gue bilang mungkin suatu ketepatan gitu. Dia walaupun dia hanya ketepatan, tapi kok tiba-tiba menggelumang gitu, trending di beberapa topik coy. Salah taunya ini jadi topik trending karena ada beberapa teman juga dari negara Malaysia dan Indonesia gitu. Bang, tolong react dari Betran Peto yang membawakan lagu Suci di Dalam Debu gitu. Mungkin ini suatu yang fenomena gitu. Berbagai macam negara menjadi topik trending gitu. Ya terlebih sih di Indonesia, Malaysia, Singapura, Taiwan, Bangkok dan ya berbagai macam negara gitu. Ya tanggapan Salam sih Betran Peto membawakan lagu ini dan Mbak Soimah gitu ya. Terus terang sih pendapatan Salam pribadi ya, Betran Peto kepercayaan dirinya itu timbul gitu. Dan Mbak Soimah juga membawakan lagunya secara signifikasi, secara keseriusan gitu. Pas masuk lagu dangdutnya tadi loh, agak keren juga gitu, asik didengar gitu ya. Jadi terus terang di dalam video ini Salam juga merasa senang juga ada gitu, sedih juga ada gitu, campur aduk gitu rasanya gimana gitu. Jadi
rasa haru juga ada gitu loh. So jadi mungkin ini adalah salah satu penghargaan buat Veteran Petu dan kehadirannya Veteran Petu di acara Akademi Indosiar. Ya kita juga tahu acara Indosiar ini seperti apa gitu, acara dangdutan gitu ya. Jadi kehadiran Veteran Petu mungkin ini adalah salah satu penghargaan buat Veteran Petu. Seperti kita juga gitu ya, tanpa diundang kita mungkin tidak mungkin menghadiri salah satu acara itu gitu ya. Jadi ini adalah tampilan kedua Veteran Petu atau ketiga gitu ya, tampil di stasiun acara TV. So semoga stasiun TV Indosiar semoga kedepannya bisa menjadi lebih baik. Bukan berarti Salan tidak mengatakan Indosiar tidak baik gitu. Semoga bisa menghibur seluruh dunia lagi gitu. Dan bagi Veteran Petu tetaplah rendah hati, jangan sombong kepada fans-fans Veteran Petu gitu. Karena fans-fans kamu selalu menunggu karya-karya terbaru dari kamu gitu. So jadi saya Salan Arga di sini, cukup sampai sini video ini. Lebih dan kurang salam minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.